kata-kata. Hari ini enggak ada kata-kata, hanya pembuktian saja. Wasih. Mbak Arena, hari ini saya akan mengabarkan hal yang bahagia. Saya melihat raut wajah dua pemain ini sangat semringah sekali. Karena apa? Burung andalannya masuk di tiga besar di kelas utama yang tadi boleh jadi kelas terbaik dan terpanas. Karena apa? Isinya burung-burung gahar semua. Dan setan merah, Gacor Bocil ini tampil dengan baik dan hari ini dia mampu masuk tiga besar. Tentu tiga besar dari burung-burung terbesar kan. Makanya ibu sama anak ini berbangga sekali. Burung yang kemarin menjadi kontroversi hari ini mampu memupus kontroversi dengan tampilan yang terbaik. Tidak ada sangkut paut, apa sangkut paut dengan keburukan tidak ada. Tapi hari ini saya berbicara tentang prestasi. Bro, terima kasih ya Bu ya. Hadir di Masterpiece, Cilo juga. Saya ngikutin dia di picking, di mana dia sangat aktif ya. Dan termasuk ibu juga dari awal dulu sangat aktif. Dan tentu ini karena dia pemain perempuan, jadi cepat dilihatnya gitu, cepat tenarnya, cepat itu dilihatnya. Prestasi burungnya juga cepat tanjak. Ini Bu, tadi Bu, waktu masuk di 1,1 dengan musuh yang begitu gahar gitu, itu ibu ada feeling masuk nggak? Kalau saya setiap lomba itu ya berharap burung saya itu kerja maksimal. Itu aja. Kalau masalah masuk ya itu bonusnya. Tapi kalau yang tadi saya dari rumah itu sudah percaya diri kalau burung saya pasti kerja maksimal. Saya ngomong sama burung saya, kerja maksimal ya, buktikan. Ternyata yang nggak mengkhianati saya. Tapi memang tadi benar, tadi itu burung tadi ya, juri menilai bukan sekedar baik, karena musuhnya terbaik semua. Jadi dia tampil ada lebihnya. Dan tadi saya lihat, saya wawancara sebelum ibu dikasih voucher, saya diwawancarai sama Ahim, Kang Yan siapa yang masuk? Kata saya ini blok ini. 2, 9, 10. Sama 18. 19. Dan semuanya masuk ternyata. Dan yang ibu tadi memang jalan. Tapi tadi yang ibu, kenapa harus jadi juara 3? Dia panjangnya di ujung nggak ada, tapi nembak kasarnya juga ada. Orang pada dilihat dong, yang Ronald dekat. Tapi saat itu memang ibu berhadapan dengan burung terbaik, ya Ronald itu. Memang burung terbaik. Dan tadi memang semua puas. Peserta itu hitung-hitung mana yang juara dan semuanya tepat. Termasuk ibu kan? Iya. Termasuk ibu. Ya ibu memang di perburungan boleh jadi lah, tajam lah. Di penglihatan, juga tahu karakter kualitas burung. Nah ini anaknya juga. Jangan dikira tidak bisa, tidak tahu apa-apa dia. Pinter dari saya. Iya. Makanya itu mau nanya. Tadi tampilan apa setan merah itu gimana sih? Ya mungkin dari tampilan tadi ya udah cukup bagus. Udah bisa membuktikan juga kalau ini bukan burung lukluk. Burung isian, pasti ada isian. Patah-patah. Dan bukan patah-patah. Ya, kalau tapi patah-patah seri-seri. Berseri. Dancing itu tadi, ya. Ya kan? Patah-patah. Tadi itunya apa aja? Isiannya, coba disebutin. Ada kapas tembak, jenggot, penari, ciblek, dan banyak burung kecil lain tadi. Nanti kita lihat di video yang benar ya, kata. Tapi ya di video dan dia lihat. Tapi memang burung itu tampil kadang-kadang maksimal on fire, kadang-kadang tidak. Tapi ketiga, kalau saat ini kita juga tidak berharap juara satu ya Bu ya. Kalau tadi memang bisa juga berharap. Tapi saya nggak bisa bilang, sebab yang lebih dekat juri kan ya. Tapi yang jelas apa? 8-10, nomor 2 sama 18. Itu jelas-jelas tinggi dan menonjol. Ya kan? Dan tadi tampilan yang ibu juga menghibur Bu. Menghibur ketika ibu kasih konser, oh yang lain yang teriak kan gitu. Jadi berarti burung ibu memang tadi benar bahwa dia berkualitas dan kualitasnya tadi memang tampil, sebab tadi musuhnya burung-burung terbaik itu, burung-burung yang sering juara di kelas utama. Dan tadi ibu salah satu menjadi kandidat terbaik juga. Kalau saya tadi milihnya ya memang 1, 2, 3, tapi harapan saya ada juara 2. Cuma ujung-ujung juri lihat dituntasin panjangnya kurang deh, tapi kesel-keselnya ada ya, terusnya tajam-tajamnya terus. Dan itulah bermain burung ya Bu ya. Hari ini Ibu Wilona bahagia sekali. Ini bahagia sekali, dan tentu yang tadi yang ganteng juga bahagia sekali. Dan tentu wartawan juga semua di sini bahagia sekali.
karena memang apa? Karena harapan kita berhobi itu untuk bahagia. Jangan bu. Bu, setelah ini lihat tampil on fire, mau lomba kemana? Kalau kita rencana minggu depan, semoga di sana juga ada ya. Dan on fire burungnya, saya sih selalu berharap burung maksimal. Kalau sudah burung maksimal, ya tinggal gimana nanti burungnya. Yes, betul. Jadi kita yang merawat burung itu kita berdua. Yang berdua sebenarnya hobi itu anak saya. Tapi saya sebagai orang tua mendukung. Apalagi kalau hal ini kan positif ya, untuk menjalani dia main gadget, dia gaming gitu ya. Boleh itu, tapi porsinya jadi sedikit. Lebih banyak fokus ngurus siapa kamera. Makanya kemarin waktu ada bulian, ya saya kasihan aja ke anak saya gitu. Anak-anak yang gak tahu apa-apa dibully, karena netizen juga gak tahu. Netizen kan gak tahu gitu, hanya baca video, misalkan menonton video. Video hanya 2 menit gitu ya. Tapi orang akhirnya berpikiran negatif ke saya, pikiran negatif terutama ke anak saya. Makanya saya bilang jangan baca, jangan nonton apapun yang ada di YouTube tersebut. Takut mengganggu bisnis anak. Padahal kita memburu kan yang hobi ya. Saya Senin sampai Sabtu ngajar, hari Minggu saatnya saya menyalurkan hobi. Jadi ya untuk para netizen semua, supaya nggak melihat dari satu sisi. Yes. Tapi dengan keadaan ini, akhirnya saya punya banyak teman dari seluruh Indonesia. Japri saya, messenger saya, hai Bu Yana, Bu Dosen. Oh ternyata ada dampak positifnya, saya jadi dikenal. Walaupun dari negatifnya dulu, ya, akhirnya mereka depan, saya, ya tetap islah berita berita. Oke, okay, kan makanya dia berlari yes, ini dunia selebriti benar kan, di dunia selebriti. Tapi yang berat begini, tapi di dunia perburuan, saya tahu, saya udah berulang tahun sama ada yang main di burung. Tetap pemain di burung bijaksana. Dia tidak menunjuk apa kesalahan dia yang sadar, sudahlah. Ya, tapi mereka juga harus berpikir ya kan, jangan sampai berulang kan seperti itu. Dan Ibu Lena kan tadi secara tidak langsung juga sudah ada ya kan, itu yang jelas juga dampak Ibu positif. Oke, yang jelas ini saya ke junior ini, jangan sampai kena masteran buruk. Ya kan, mungkin ada pesan Bu untuk konten creator yang suka provokatif dan enggak. Kalau saya bilang gini ya, konten creator itu bagus, namanya creator berarti harusnya dia kreatif ya. Nah, tetapi kreatifnya tuh harusnya berimbang, boleh negatif tapi ada positif ya. Kalau ini untuk konten kreator, kenapa? Karena saya juga ngajar di bidang komunikasi dan itu saya ajarkan ke mahasiswa-mahasiswa saya. Kita boleh membuat berita negatif, tapi harus ada pembantunya yang positif. Jadi berimbang ya. Begitu juga teman-teman buat berita positif, harus ada sedikit negatifnya. Jadi seolah-olah kita tidak terlalu pro ataupun kita tidak terlalu pro. Yes, ya itu memang kan itu. Supaya tidak ngadu domba juga gitu kan. Kayak saya kemarin, aduh, saya diadu domba sama si Amu. Saya nggak minta apa-apa gitu kan. Tapi ya saya percaya sih, jalan waktu semuanya itu akan terbukti kalau saya benci. Iya, tapi yang jelas kalau saya lihat data dari keseluruhan, kalau netizen kan maksudnya bukan asal muda. Ya dari data yang dia lihat, tapi dia tidak melihat data yang sempurna. Oke, no problem lah hal itu. Sekarang sudah dibuktikan, secara mampu dibuktikan bahwa dia itu memang belum yang pantas dilihat. Ya kan, karena dia punya kualitas. Hari ini dia berjaya di juara 3 dan mudah-mudahan besok dibikin dia tampil lagi, ratingnya akan naik juga. Terima kasih gitu kan. Kalau tidak ya cukup juara 1 saja. Itu mungkin saya ngobrol sama Ibu Wilona tadi. Apa keinginan Ibu Wilona terlihat tepisan dari yang kemarin. Tapi yang jelas seluruh netizen juga harus ada bijaksana. Pendapat itu harus keluar dari apa, dari data yang berimbang. Data 1 dan data 2 baru ada pendapat ya Bu ya. Tidak dari seorang dong. Jadi kemarin dia pendapat memang. Nah, yang jelas semuanya sudah ditutup. Hari ini nata masa depan dan semoga 2024 Setan Merah juga akan tampil lebih baik. Dan ini dari isu-isu yang mau take cover lagi yang baru katanya. Buat film sendiri ya, di mana ini program sudah ya? Luar biasa. Coba di pinggiran dulu sebelum kita bawa. Berapa?
Suara.
10 nomor 10 nomor 10 dosen.